وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita nggak punya harta, nggak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa-biasa, nggak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita ngerasa kayaknya nggak punya sesuatu yang menarik, nggak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita nggak punya apapun, nggak punya modal apapun dalam hidup, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal minta sama Allah. Sal tu toh, mintalah, Allah akan kasih. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi selama kita masih berdoa kepada Allah, la ta'asu, jangan berputus asa.